Yo, ada bergidaw, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas 6 kombinasi skill karakter Free Fire terbaik buat bermain solo versus 2 ya guys ya. Yang kemarin kita bahas cara atau tips dan trik buat solo versus 2, sekarang kita bahas yang namanya kombinasinya ya guys ya, agar kalian bermain solo versus duonya itu nyaman sekali dan gampang buat ratain duo bucin, bahkan duo ya yang kayak player-player duo ya guys ya. Nah, buat kalian semua yang pasti yang lagi belajar solo versus duo, kalian itu yang namanya pakai kombinasi skill karakter ini agar mudah buat ratain ya cuy ya. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya guys ya, loncengnya lain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke, langsung kita ke pembahasan ya. Kombinasi skill karakter yang pertama yaitu Skyler, Kelly, Hayato, dan Dasha. Nah, kombinasi skill karakter ini cocok sekali buat solo versus 2 ya guys ya. Kenapa? Karena ketika kita bermain solo versus 2 ya guys ya, itu kita kebanyakan melawan musuh yang dua orang yang pastinya berkemistri, ataupun ya kayak ketika ngeras ya guys ya, itu dua orang langsung aja buat maju ya cuy. Nah, kebanyakan yang bermain duo itu ya berdekatan ya cuy. Nah, kita itu yang namanya tidak membutuhkan yang namanya Jota ya guys ya, karena ya kita kenokin satu doang, dan juga ketika udah kenok langsung bisa di end. Dan itu menurutku ya Jota nggak worth it ketika kalian bermain solo versus 2 ya guys ya. Beda halnya dengan kalian bermain solo versus squad, itu saya saranin buat skill karakter Jota ya guys ya. Nah, di sini Jota nggak bakalan direkomendasikan oleh saya. Kita bahas dengan Skyler, Kelly, Hayato, dan Dasha. Nah, kombinasi skill karakter ini itu buat full duel jarak dekat ya cuy. Dan juga di sini Dasha, ketika kalian dikejar ada jendela ya guys ya, kalian jatuh itu lebih cepat dan pastinya damage-nya berkurang juga. Tapi yang terpenting sih lebih cepatnya itu ya guys ya. Biasanya kita ketika keluar jendela ya cuy, itu agak lama sekali delaynya, sekitar 2-3 detik. Kalau Dasha sih ya cuma 1 detik doang guys. Jadi menurut saya Dasha ini cocok sekali buat solo versus duo. Kombinasi skill karakter yang kedua yaitu Chrono, Kelly, Hayato, dan Joseph. Nah, kombinasi skill karakter ini cocok sekali buat kalian semua yang pastinya ya guys ya, ya kayak solo versus duonya itu mode-mode yang namanya ya mode tank ya guys ya. Jadi kalian pakai Chrono untuk berlindung, dan pastinya ya guys ya, dengan Kelly dan Joseph itu kalian menambahkan larinya sungguh cepat ya cuy. Ketika kalian ingin ngeras musuh itu lebih cepat daripada musuh, ketika kalian kabur lebih cepat daripada kabur musuh ya guys ya. Jadi ya kayak yang namanya Kelly dan Joseph ya cuy, itu dua paket senja atau dua paket skill yang pastinya banyak larinya ya cuy. Kombinasi skill karakter yang ketiga yaitu kombinasi Saine, Kelly, Hayato, dan Nikita ya cuy. Nah, kombinasi skill karakter ini saya saranin buat kalian semua player-player SMG ya cuy. Dan juga sebenarnya Nikita itu nggak SMG, ketika kalian reload juga itu lebih cepat ya cuy. Tapi ya guys ya, lebih efektif ketika kalian menggunakan SMG agar skill karakternya ya cuy ya, Nikita ini sangat berguna. Dan pastinya ya guys ya, di sini kita pakai Saine untuk yang namanya mempertebal kalian atau jadi tank ya guys ya. Apabila musuh itu banyak kalian bisa bendung juga. Dan juga ya guys ya, ketika solo versus duo kan kebanyakan musuhnya ngeras dua orang sekaligus ya cuy. Nah, ini juga bisa langkah awal untuk pertahanan kamu ya cuy ya, atau kalian. Nah, di sini dengan dikombinasikan dengan Kelly dan Hayato ya cuy, agar duel jarak dekatnya lebih optimal saja. Kalau misalkan buat Nikita itu udah jelas ya, tergantung usernya yang pakai ya guys ya. Kombinasi skill karakter yang keempat yaitu Alok, Kelly, Leon, dan Joseph. Nah, kombinasi skill karakter yang keempat ini cocok sekali buat kalian semua yang pastinya ingin solo versus duo. Dan di sini ya cuy ya,
Kelebihan ketika kita menggunakan kombinasi yang keempat, yaitu kalian bisa mempunyai move on speed yang lebih cepat daripada yang lain ya cuy ya. Karena ya kita bermain solo versus duo itu lebih mengandalkan mekanik ya cuy, ataupun lebih mengandalkan instant kill, yaitu kalian bisa gunain ya kayak Alok ini ya cuy, untuk yang namanya mengejar ataupun bisa melarikan diri. Dan juga ya guys ya, Kelly dan Joseph pastinya kalian udah tahu ya cuy, itu udah larinya sangat cepat. Dan pastinya ya guys ya, ketika kalian mengejar musuh itu lebih cepat daripada skill-skill lain ya cuy ya. Nah di sini juga kita padukan dengan Leon ya guys ya, karena ketika solo versus duo, ketika kita dikejar terus menerus ya cuy, itu gak ada habis-habisnya. Kalau kita medkit pun ya cepet kalahnya, ataupun musuhnya cepet majunya ya cuy. Jadi Leon ini kayak medkit 30 HP ya cuy ya, lumayan ya guys ya. Kayak penggantinya Jota ketika kita ngekill ya guys ya. Tapi ketika kita nggak ngekill kayak pakai Leon ya cuy ya. Di sini Leon ini kalian juga melarikan diri aja ketika di peperangan, kan bisa menambahkan HP 30 HP. Jadi lebih enak banget ketika kita pastinya dikeroyok oleh dua orang, ataupun ketika kita dikejar-kejar ya cuy ya. Kombinasi skill karakter yang kelima yaitu Wukong, Kelly, Hayato, dan Wolfra. Nah kombinasi skill karakter ini cocok sekali buat kalian semua yang ingin solo versus duo yang full damage ya cuy pastinya ya guys ya. Dikarenakan solo versus duo itu kebanyakan musuhnya itu nempel ataupun dempet ya cuy. Menurutku Wolfra dan Hayato dan Wukong ya guys ya, untuk berkamuflase itu lebih baik daripada skill lain ya cuy. Nah kalian juga bisa padukan dengan Kelly agar lari kalian itu lebih cepat ya cuy. Kombinasi skill karakter yang terakhir yaitu Skyler, Kelly, Caroline, dan Hayato. Nah kombinasi skill karakter ini cocok sekali buat kalian semua yang ingin solo versus duo ya guys ya, yang pastinya lincah menggunakan shotgun ya. Karena dikarenakan shotgun ini ataupun Caroline ini debuff ya cuy dengan kecepatan yang sungguh cepat, menurutku ini sangat worth it sekali ketika bermain solo versus duo. Dan juga ditambah Hayato agar duelnya itu lebih enak ya cuy. Nah di sini kenapa Skyler itu menjadi langganan, karena ketika musuh knock ataupun ketika musuh sekarat itu menggunakan blue wall. Nah solusinya yaitu kalian pakai Skyler ya cuy ya. Oke segitu aja, menurut kalian gimana ke 6 kombinasinya? Kalian pilih yang mana? Komentar di bawah. Saya Gus Siregar, cabut dulu boy.